Assalamualaikum guys, sekali lagi bersama aku Chot dalam Chot Kurino Channel. Seperti yang dijanjikan, aku nak bagi review quality video 70mAh 800 dashcam yang aku baru beli. So, jom sama-sama kita tengok kualiti rakaman. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, comment, share video aku ni, okay? Jom kita tengok macam mana. Okay, ini adalah rakaman pada waktu siang. Pada waktu siang, kamera hadapan 4K, kamera belakang 1080. Rakaman dibuat siang tadi lah. Okey, kalau dapat dilihat di hadapan agak, bukanlah agak, memang clear. Tapi di belakang juga clear. Walaupun belakang menggunakan 1080 resolution, masih lagi clear. Cumanya kalau kata siapa pakai kereta sedan, dia akan nampak belakang lah, nampak rapat lah kenderaan di belakang. Semuanya aku pakai pickup, jadi nampak lah cabin di belakang tu. So far puas hati. Aku telah setkan dashcam ni dengan sistem ADAS. Dia akan memberitahu kita kalau kita bertukar lorong. Sistem ADS ni dia akan command voice warning lah. Okay, bagi aku bagus lah. Okay, kalau kita yang selalu gunakan highway, bila kita mengantuk ke, kita akan tertukar lorong, dia akan bagi tahu kita lah, ataupun dia akan warning kita. Aware of the vehicle ahead. Okey, ini pula rakaman pada waktu malam. Kita tengok adakah fungsi ADS ni berfungsi pada waktu malam dan dalam keadaan hujan. Masih lagi berfungsi, alhamdulillah. Jadi aku sangat berpuas hati dengan sistem yang ada dalam 70mAh 800 dashcam ni, dilengkapi dengan ciri-ciri itulah. Puas juga boleh sebenarnya untuk mematikan sistem ni. Kadang-kadang agak annoying jugalah bila dia keluarkan voice warning ni, macam dia mengganggu jugalah. Tapi bagi aku, aku biar je lah, dah ada sistem tu, jadi kita gunalah dengan sebaiknya kan. Be aware of the vehicle ahead. Itu saja yang dapat dikongsikan adalah review 70mAh 800 dashcam ni. Jadi siapa-siapa yang, sekali lagi, siapa-siapa yang ingin dapatkan, boleh cari di Shopee atau Lazada lah. Ok guys, terima kasih atas menonton. InsyaAllah jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye bye.